Halo guys, gue lagi pameran di CCM Cibinong City Mall. Nah, ini ada 4 unit kereta di belakang. Dan gue ingat ada satu hal yang belum gue pernah posting ya, yaitu letak ban serepnya dan gimana cara nyopotnya. Oke, sekarang gue mau coba liatin gimana cara buka ban serep dari Hyundai kereta. Yuk ikutin. Nah, ini Hyundai kereta ya, di sini ada 4 cara ngelepas atau copotin Hyundai kereta. Ada di mana dia? Ada di bawah sini. Jadi ini untuk covernya kita tinggal angkat aja nih. Memang agak berat karena dia ngunci. Nah. Dan kalau kita mau keluarin ini ya, ini sebenarnya udah disiapin nih sama Hyundai ini, ada slot di sini supaya covernya ini bisa miring. Caranya gimana? Kita tarik dulu. Nah, ngebuka, lalu kita angkat sedikit, miringin sesuai dengan dia ya, ada slotnya tuh. Nah, jadi seperti ini, kita ada space. Tinggal ini kan bisa dilipat. Kita dorong aja ke sana. Dia akan membuka seperti ini. Jadi dia punya ban serep itu dengan mudah kita bisa buka, kita bisa ambil. Ini tetap kokoh ada di sini. Cara untuk melepasnya nih, dia tinggal putar aja bagian ini ke berlawanan arah jarum jam. Buka terus. Nggak terlalu dalam dia sebenarnya. Dan ini untuk ban serepnya dia masih pakai velg kaleng ya. Untuk semua varian sama. Nah, ini cukup berat nih sebenarnya. Velg 17. Ini tinggal kita tarik aja, angkat aja. Nah, berdirilah dia. Tinggal kita angkat, bawa keluar, lalu pasang di ban yang bocor. Ya. Setelah diganti ban serepnya ke yang bocor kita tinggal mungkin kita bersihkan dulu, lalu kita taruh, letakin lagi di sini. Caranya tinggal kebalikannya aja. Tinggal kita atur. Oke. Cukup berat ya. Pasti ini di tengah-tengah nih supaya dia nguncinya juga bagus. Oke, kita bisa masukin dulu biar ketahuan senternya. Putar searah jarum jam untuk mengunci. Nah, ini kan nggak begitu ke tengah, kita bisa goyang-goyang ya tengah, lalu kita kunci supaya dia nggak goyang atau nggak bunyi kalau mobil itu bumping. Oke guys, jadi udah masuk lagi di tempatnya dan kita bisa tutup lagi covernya. Ini tinggal kita tarik, lalu rebahin di posisinya, terus kita dorong. Jadi lagi tekan. Ya, ngunci lagi. Tinggal setelah selesai kita tutup lagi. Oke guys, itu caranya. Ada butuh tenaga juga ya, karena dia 17 in, masih velgnya tuh masih kaleng ya, jadi cukup berat. Mungkin bisa dibantu sama temen kalau wanita ya, atau kalau wanita sendiri nggak bisa, bisa tombol blulingnya dipencet untuk minta bantuan Hyundai terdekat, nanti dikirimin timnya. Oke, thank you yang sudah nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.